Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus obiscum. Et Sahabat Peradaban Kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya pada channel ini. Saya beri keterangan sebentar, saya mengenakan dress code ini sekalian, udeng merah putih. Ini hadiah yang diberikan kepada saya dari sahabat saya di Denpasar, beli Oke Mangundara. Jadi beliau beragama Hindu dan setiap kali juga mengucapkan selamat hari raya, Natal, Paskah pada saya. Saya dibuatkan khusus udeng merah putih seperti ini. Saya mengenakan udeng ini sebagai ekspresi dan doa saya untuk Indonesia tetap merah putih sebagai simbol yang diekspresikan melalui bendera merah putih kita. Bendera kebangsaan kita. Itu maksud sekaligus penjelasan ini maksudnya mengapa saya mengenakan udeng merah putih ini. Pada hari ini saya mengenakan udeng ini karena kawan-kawan dari Kespengpol Provinsi Jawa Tengah datang ke Pasturan untuk merekam saya, untuk men-shoot saya dalam rangka persiapan tanggal 1 Juni sebagai hari peringatan kelahiran Pancasila yang kita semua tahu menjadi fondasi, menjadi landasan untuk hidup kebangsaan kita di Indonesia. Setelah kawan-kawan dari Kesbangpol pulang, saya langsung membuat persiapan renungan harian ini, maka praktis saja saya masih mengenakan dress code ini. Itu penjelasannya. Mari kita lanjutkan dengan permenungan kita. Injil hari ini yang menjadi titik tolak permenungan kita adalah Injil Markus bab 11 ayat 11 sampai 26. Perikopnya sangat padat ya, memuat beberapa peristiwa yang terkait dengan Yesus. Tetapi saya akan mendasarkan permenungan ini pada bagian-bagian yang menempatkan pentingnya doa atas dasar iman sebagaimana diajarkan Yesus kepada para murid di dalam perikop ini. Nah, doa kalau didasarkan pada iman kita, tentu kita boleh yakin, kita boleh percaya bahwa doa itu akan dikabulkan. Saat kita berdoa, kita menempatkan hidup kita di tangan Tuhan. Biarlah hidup kita dibentuk oleh kehendak Tuhan sendiri, dan yang terbaik pasti dianugerahkan kepada kita. Yesus memberikan pesan itu kepada para murid, dan doa juga diawali dengan kerendahan hati, mohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita, sama seperti kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Pengampunan menjadi kunci. Karena apa? Ya, kalau kita mau berdoa, hati kita harus bersih, harus jernih, tidak dikuasai oleh dendam, oleh benci, menyimpan kesalahan orang lain, dan seterusnya. Itu yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil bagian terakhir pada hari ini. Yesus bersabda, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Itu prinsip kita saat kita berdoa menggunakan prinsip itu. Keyakinan, tidak bimbang hati. Karena itu Yesus bersabda, aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan doakan akan diberikan kepadamu asal kalian percayalah bahwa kalian akan menerimanya.
jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Itu yang diajarkan Yesus kepada kita. Setiap kali kita berdoa, hendaknya dilandaskan pada sikap kerendahan hati itu. Mohon ampun dan mengampuni orang lain. Nah, doa bisa berupa permohonan, tetapi terutama doa adalah ungkapan syukur. Nah, saya mengenakan udeng merah putih ini sebagai doa syukur bahwa kita menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Doa tidak pernah lepas dari kehidupan dan konteks keseharian kita. Maka doa tidak hanya minta sesuatu yang kita butuhkan sehari-hari, kebutuhan-kebutuhan pribadi kita, tetapi juga doa merupakan permohonan atas kehidupan bersama yang rukun dan damai. Itu selalu kita bawa di dalam doa-doa kita. Dan yang terutama adalah rasa syukur. Yesus sekali lagi dalam perikop Injil hari ini mengajak kita untuk memiliki keyakinan. Jangan bimbang hati, jangan ragu-ragu saat berdoa. Dan kemantapan keyakinan yang ditopang dengan kerendahan hati, mohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita, dan kemudian mempersembahkan apa yang menjadi harapan-harapan kita, itu menjadi doa yang pasti akan dikabulkan asal kita mempersembahkannya dengan hati yang mantap, dengan iman yang kuat, dengan pengharapan yang teguh, dan dengan kasih yang berkobar-kobar. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, kasih kepada semesta ini. Demikian sahabat yang terkasih, renungan harian ini berdasarkan Injil Markus bab 11 ayat 11-26, terutama pada bagian-bagian terakhir yang mengajak kita semua untuk memiliki iman di dalam doa. Ya, doa yang ditandai dengan iman. Semoga kita dimampukan untuk memiliki iman yang teguh, tidak bimbang hati dalam doa kita. Kita bersyukur atas segala yang baik yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ibu Maria mendoakan kita, Bapa Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabatku yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap semangat, salam sehat, jangan lupa bahagia. Sahabat Peradaban Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam Peradaban Kasih Ekologis. Berkat.